lintas di wilayah Daob 7 Madiun mengalami kelambatan yang cukup tinggi. Data kami dari pusat pengendali pada pukul 16.00 ada beberapa KA yang mengalami keterlambatan, di antaranya KA Bajaya yang tambahan. Relasi Gambir Malang saat ini mengalami kelambatan 315 menit dan posisi stasiun Nganjuk. KA Makan Maja, relasi Malang Pasar Senen terlambat 160 menit, posisi juga stasiun Nganjuk. KA Jayakarta, relasi Surabaya Gubeng Pasar Senen terlambat 60 menit, posisi saat ini stasiun Wonokromo. Sedangkan KA Brantas rute stasiun Blitar Pasar Senen terlambat 190 menit dan saat ini posisi di stasiun Blitar.